lamongan langit langit ibu-ibu lamongan kasur. Nah, kangkuban. Menurut ulama bahwa bobot kangkuban ini adalah bobot setan. Jantan hukum dari makro. Sampai orang bobot sambil kangkuban itu makruh. Nanti ada kiri untuk bobot. Setan setan. Yang bobo seorang TPS masyarakat sambil nangkuban jadi kurang lah dan disunatkan berarti nangkuban itu ya kan kahiji ada mana ketika kurang bobo tebu mayur dan kiblat tadi ayat dua rupi mayur dan kiblat berarti saja di beta posisi orang kita sebatin mayur kiblat. Seperti kalau sayana mas takana paling pulon sampai anana mali peta tidak malam sih datang ke untuk nasuh sunnah kata nabi adab-adaban kata nabi orang nangharap kapali itu loh kata nabi kapali ngelir tidak malam sih gitu ya dan cek hari ini kan ikut masuk sunnah kan itu wajib. Kalau ibu-ibu aja nang kebobolan nanti lepat posisinya, wah iya mah bahaya, bisa masuk neraka, umum iya mah. Saya dari ini kan ada kan, keramat, kasok, makanan, kasok makanan tidak masalah kurang. Oke, kurang sudah di yakinkan bahwa ketika kurang boleh, enak ibaratkan ini ibarat kurang. Nah, bayang itu bahwa kurang dalam terbobot posisi berarti kurang mau ketika kurang tersudah kok posisi kurang diulang ke dalam kubur dan terbobot atau imut karena mau terus ibu-ibu terbobot itu sebenarnya rasa yang ngerek ngerek morok terang kadang-kadang teh ada teh bobot yang dimorok jaksa robot masuk kau nah, posisi bukan itu bapak mau jadi karena kamu ingat karena kamu badan yang ikutan mitoha, ikutan salah itu ketahan gitu ya. Nah, jadi nuka hiji tadi menghadap kiblat, nuka dua ketika kurang bobot bayangin bahwa diri kurang teh ketika bobo seperti jamin lemak lemak seperti jamin lemak masuk ke bayang itu gusti apa itu bobo apa itu bobo seperti air nah tadi itu senama nah posisinya yang harus kembali tahu nih pernah seorang menghadap ke kiblat gusti apa itu seperti air mau teh dikubur itu seperti air suka bayang itu kita ingat banget ketika bobo bayangkan bahwa di itu maka ujung-ujung kurang rahai nanti kamar yang lain pimpinan orang kalau dia ngantun modai orang RP Sanes, RW Sanes, Lurah Sanes rahaya modai rahaya pemimpin wahai mau sadayanya berarti maka bayangkan bahwa di kiri mau. Jadi bobotnya bayangkan adalah maut. Ketika orang bubatnya berarti bayangkan seperti orang buka tina alam kubur dibuka ke dalam wa'lam anna nauma mislul maut wal yahtok mislul baksi intinya jadi mautnya itu berarti bobot itu ibarat maut sedangkan udang bangun tina boboknya tadi ibarat orang diudangkan di alam kubur cimplan tuh duanya yang kan orang tadi kan kagotnya bayangkan nomor kaki lu muspakun mustaidan al-hayyan liqa'ihi antara ma'al tahar nomor kaki lu urang ketika bobo berarti sadar cari kedah
disunatkan dengan Tuhan. Bahkan bila kita antihul kau dimenangkan hadis Rasulullah SAW mengadaukan bahwa si kisah jalmi anu bobo terus kita jalmi tegaku abdas teras dina bobo nate ngantunkan maka kita jalmi ngantunkan kehin pahalan syahid kata Nabi jantan jalmi anu syahid kumaha aja Nabi terus abdas sedih toilet ubah makna sedacan bobo tersalinya daket lagi ibadah ibadah lagi tetapi ibu teh dulu pas operasi pas itu ibu ubah makna di geriak dari akhir nape maknanya akhirnya sakit ibadah tadi apa sih di sunat gerna, pada di kedah gerna, kurang pagi terus kita buat berarti aduh seru lah ya. Oke, abdas dari pagi terus abdas dan berarti cik ibu ibu teh diri supaya dia maaf kok supaya langsung pulang ke dan orang kata sekarang buka di jadi gitu di sunat gerna, kurang ketika satu aja pulang bahkan cik tadi jari anu nantunkan balik gaduh abdas untuk ulam nantun karena maka terjadi keimpadilan syahid nomor kasa berapa? Nomor kelima? Nomor kelima antakuna wasiatu kamaktubatan tahta fisadatu bisa dan tiga nomor keempat kan? Kurang teh disunatkan ketika satu acan bobote nyerahkan wasiat teras wasiat terkait sih penghapun bantalan cok ibu ibu tidak kurang kene cuma tidak kene karena bobote ih umur masih anak anak disunatkan ibu satu acan bobote nulis ujar neng cing alaku lalu mama terus teraja yang tadi tanah anu di itu catat para nanti yang dijual nah ngebantu kenapa dia tak wasiat kenapa dia tak wasiat ke kuat tak lamun ke bapak nanti bapak lamun mama dan pun bayang bapak kau kawin lamun pada kawin dari bayang alam kahit bayar mama. Sakit. Nah, lagi mah. Lagi ya wasiatnya sangat penting. Cara pemahaman lagi. Ini atas nyerang jadi wasiat penting. Jumlah nanti ini. Sungguhnya masih nyari muka. Simpel nih, lu nama lagi. Bagi pulang, simpel nih. Karena bilang balik lagi. Gitu. Pulang apa aja wasiatnya. Hati nawang nyerangkan wanita mana yang wasiat makan akan keluar kita udah gak rekan masih jadi orang sunat jalan bangun dari subuh simpen enti pemina gitu deh gitu apa yang kita pulang simpen wasiat kita tentang nah ingin sahur imamnya bersolat mungkin jalmi atau lebih jalmi dia ngukur sini jalanan sini jalan sini yang lain jalan jadi siap jadi sini aja dia ngukur lah sini yang jalan tapi makam para bonnya kan di sini jalan ahli kukur deh bapak ahli gitu terus ayah jalmi anu pantawian nanti cicing deh ditaros akan gimana kau ini cici maka akan tumpir usia sebarang cici dengan jalan-jalan hampir tumpir ditaros ras naros si ahli kubur ditaros kunakon si etama ditanya eh cici wahai dengan jalan bego sudah diwala berada jalan
Selamat itu wasiat atau itu wasiat kajam itu wasiatnya lah mungkin soal aku kajam yang terpercaya nengnya mantep bukan rahasia dia rahasia dia kepo neng beda tu kan dulu dulu lah sama bersama aku dunia dulu dia yang dulu tu pekat wasiatnya aku bawa dia lah hanya diserah. Bingung kan mesti wasiatan mau kalahkan dia jadi surat kenapa itu berwasiat selatkan wasiat wanita guna wasiat itu kamu pada tak roksita selatkan tak si wasiat dan tak hangatkan masalah anjir supaya dia kurang di alam kubur tegak selatkan jaminan cicingan jaminan susah kita roks ulah pandang pedah orang kene, ulah pandang pedah sehat. Bu, sudah jalan yang aku mau pada anak, nanas. Ada orang kene, bu, aku terek-terekan bayar motor, cukir. Aku udah kurang, udah ayah, 70 tahun main terek-terekan, bangun motor. Ayah, balik apa? Sirkuit Mandalika, Rekni Galika, dek ninggalin motor motor GP aki-aki di jam puluh udah mau ngolak mau trek-trek aku itu udah GP tabrakan kenapa men ketika bobo tadi sudah jalan kedua siap ibu pada wasiat nanti gerannya karena ada itu gak gede di dalam kalian mau memang kata pada serangkin balai mau namanya dan yang berlima ada lanjut tadi kita tak rapat ketika lantai bu, kamu kembali lagi kan pulang ya bu, posisi ayunan tidur tadi balai maju mata mau kemana dan tadi kamu termasuk ada kadaban maju gitu ya ayunan nomor kata apa? Kelima berarti ibu-ibunya para muslim nomor kalimat antara mata iban minat dulu mustadbirot nomor kahi mustadbirot anlayaksi anlayakudah